ke Mas Pati ya. 2 hari ini kan aku ke garasi. Dan ini nyoba penumpang SSC malam ini. Saya masih lumayan sih. Itu yang di sana itu calon penumpang tuh pasti. Sekitar jam berapa ini? Jam 7 belum ada masuk ini. Nggak tahu lah namanya hari ini apa, kayak Dela nanti jalan sih. Masih berangkat dari garasi kemarin kan berangkat dari Ngawi Dela. Malam ini lepas dari garasi nanti. Kita tunggu ya kata malam itu ada Sugeng Rayu arah Surabaya itu. Wah itu di luar tuh ada Eka Cepat sama Sugeng Rayu ya. Kalau malam tuh rata-rata bis nggak masuk. Jadi cuma di luar terminal Mas Pati itu. Dan penumpang udah paham sih banyak kan udah nunggu di depan sana. Jarang banget kalau malam tuh armada bus-bus tuh masuk. Nah itu masuk Sugeng jurusan Tasik sekitar jam 7 arah Tasik. Jadi ada penumpang mau ke Tasik itu ada alternatif tuh naik Sugeng. Jam 7.04 belum ada armada SSC yang masuk. Masuk Harapan Jaya. Penumpang atau apa ya? Harapan Jaya rata-rata kalau jam segitu cuma ada double decker itu. Coba ini ada di sub jaga di depan tuh bis-bis pada masuk nggak ya dari arah timur mau ke Solo, Jogja. Ya itu tadi Harapan Jaya juga ada pemeriksaan. Tadi kan barusan ngomong tuh bis-bis pada gak masuk. Nah ini ada di sub yang jaga itu bis masuk kan. Datang pertama di terminal Mas Pati itu sama Kinandira kayak itu. Thank you.
masuk Sugeng akhirnya masuk itu Werkudara itu Pak Agung itu pakai armada Limantar Sadot 197. Nadira lepas ya. Seri N Sare, seri N Kinandira, seri N Pickup Kinandira. Setnya Lito Ayu, O-nya. Wah, itu Erlangga itu. Paketan jeruk mayan wi. Bukaan siji Mas Borom. Kurang seri U sama S ya. Kok enggak tahu masuk terminal Mas Fatih kok enggak ya? Tadi seri U baru datang ke Erlangga. Kan kemarin enggak jalan Erlangga. Di sisa masa gara.